diskusikan hal ini di Duara malam hari ini bersama saya Cindy Sistiarani dan juga sejumlah narasumber kami yang telah hadir di studio Duara malam hari ini. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu sudah hadir di studio Duara. Saya perkenalkan kepada Anda, pertama dari ujung sebelah kanan ada Pak Ahmad Riza Patria, Ketua DPP. Pak Arya Bima dari PD Perjuangan, selamat malam, dari Perjuangan juga banyak sekali anggota atau perwira Polri ya, yang menjadi Kepala Daerah di Pilkada 2018. Di sebelah kiri saya ada Ibu Titi Andraini, Direktur Eksekutif Fox Call Center. Siap, Mbak Sini. Alasan partai politik mendukung dan mengusung perwira TNI Polri di Pilkada 2018 mendatang, ini informasi selengkapnya. Ini sebuah fenomena ketika perwira tinggi aktif masih mengenakan seragam militer berbicara soal ranah politik praktis seperti kita lihat tadi dalam tayangan sebelumnya. Saya langsung tahu Mbak Titi, banyak sekali orang-orang yang perlu diangkat menjadi kepala daerah termasuk pada tahun ini 2018 tidak ada sama kita. Jadi cara bagi partai politik yang diberikan dan ini mungkin hanya untuk kekuasaan. Jika perwira tinggi TNI dan juga Polri maju sebagai kepala daerah, apakah loyalitas mereka terhadap partai atau ada hal lain? Karena kan bahas di dua arah. Bagaimana manuver-manuver politik dan ada kaitannya dengan anggota atau perwira TNI Polri yang saat ini menjadi fenomena di tahun 2018 ketika pilkada juga sudah diramaikan dengan beberapa nama perwira tinggi TNI Polri yang akan berkontestasi di pemilihan kepala daerah. Tutup sampai di sini dua arah malam hari ini. Kami nantikan Kompas TV independen terpercaya. Sampai jumpa.